kemarin termasuk penyintas COVID, ya, COVID-19 bersama keluarga dan juga beberapa kawan-kawan di sini, termasuk juga ada ajudan saya. Makanya hari ini sesuai dengan waktunya kami harus divaksin. Jadi hari inilah kami melaksanakan vaksin, melaksanakan kegiatan vaksin di sini. Sekaligus juga kami divaksin bersama keluarga dan juga semua yang bekerja di sini gitu. Jadi ini semua adalah dalam rangka untuk menjaga imunitas, dan harapan kami tentunya bagi masyarakat, ya, ikutilah himbauan pemerintah agar dapat mengikuti vaksin di mana nanti ditentukan oleh masing-masing kepala daerah. Nah, walaupun saat ini kita sudah divaksin, kami mengharapkan protokol kesehatan tetap dijaga, karena ini adalah bagian ikhtiar kita agar tidak terjadi penyebaran penularan COVID-19 meluas di daerah kita ini. Semoga dengan adanya vaksin ini, kita berharap musibah COVID-19 segera berakhir dari bumi Indonesia.